Jadi aku Tenri Hajar Palisuri. Perkenalkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu. Jadi di sini aku baru memulai YouTube untuk sharing apapun yang aku ingin lakuin, selama halnya nggak negatif ya. Dan di sini aku pengen ngelakuin makeup look like. Jadi aku pengen niruin makeupnya Vina Gracia. Kan ada yang beberapa ngomong aku mirip dia katanya. Kayaknya cuman mulutnya doang atau matanya doang merannya. Jadi bakal bikin makeup look alike dia, tutorialnya langsung di YouTube. Pengen aku coba gimana caranya makeup langsung depan kamera, yang salah kerekam, yang bener alhamdulillah gitu ya. Mari kita coba. Jadi aku low budget, aku pakai kamera HP ya, gak apa-apa kan, namanya juga usaha. Daripada gabut, tidur siang aja. Nah, sekarang aku mau pakai softlens biar mata aku bisa melihat gitu, soalnya min curhat. Aku balik dengan softlens. Aku pilih softlens warna biru, soalnya aku gak punya warna coklat, simple. Bener kan? Jangan memaksakan untuk tutorial. Sekarang aku mau pakai face mist. Gak mau gini ya, bukan vlogger, beauty vlogger banget aku. Jadi ala kadarnya. Sumpah ini baru pertama kali tutorial. Gak ngerti deh gue. Oh, dari gue sendiri, kenapa gue ngelakuin ini? Sumpah. Kalau pada bingung, kok bahasa aku tuh kayak Jakarta maksa, Bandungnya maksa. Ya karena aku blasteran. Blasteran Makassar Bandung. Udah kayak bus ya, Makassar Bandung. Jadi papa aku Makassar, mama aku Bandung. Jadi gak galak amat, gak lembut amat. Middle. Udah beres. Lanjut ke foundation. Aku pengen yang tipis-tipis aja. Jadi cuman di bawah mata. Keningnya. Pokoknya nutupin jerawat lah. Atau bukan jerawat. Aduh, berisik banget. Sumpahnya tangki Allah. Diam gak? Malum, aku tinggalnya di perkampungan. Jadi tidak pernah tenang hidupnya. Banyak yang balas liar. Begini ya, megang kaca. Kayaknya cukup enak ribet. Muka aku udah kayak mochi, suka bumi, sumpah. Ya bulat putih udah kayak aku tuh. Muka aku takdirlah yang seri, sumpah. Sumpah ini mah. Bikin video tuh gak segampang itu. Banyak background yang kita harus hindarin dan nungguin. Ibu bergosip juga ada. Nanti suara motor lah. Ini itu udah hampir kelar malam aja ini video. Kesel emosi. Beli aja aku tuh. Ada bahasa Thailandnya kelihatan gak? Ya udah gak kelihatan ya, terima kasih. Namanya tuh Sweetheart. Ini bingkainya dulu, abis itu kita isi. Tarang, ujungnya kuas buat aku giniin kayak diarsir gitu loh. Kalau ada garisnya pakai tangan lah. And it's work. Terus untuk aku ini buat di ujung. Nah, yang di untuk daerah depan tuh yang ini, yang warnanya muda.
dan nanti lihat aja nih, langsung kayak ngerapihin sendiri gitu, tapi secara natural, nggak ngebekak. Jadi kayaknya sabar apa lagi aku ya. Nah selanjutnya tung sing ini aku campur sama ini. Ujungnya warna kopi yang lebih tua. Warna tidak kamu tidak apa masuk ke dalam dan dia jadi halus gitu, nggak kayak gini kan, mendok banget. Aku masih pengen maskarain mata aku. Aku udah biasa, aku nggak mirip, sumpah nggak mirip banget jauh kemarin. Yang penting sengaja aku usaha untuk ini. Jadi aku cari hidungnya. Hidung aku kayak, jadi aku lebih pakai shading luar daripada shading dalam, karena aku nggak bisa. Akhir pakai baskom. Aku lipstick pakai ini, makeover dan Wardah yang orange nomor 5. Kita coba yuk. Jadi kayak Wardah tuh masih kayak glossy gitu kan. Aku bikin matte pakai makeover. Lebih matte kan, highlighter. Oke, kita glow in the dark ya. Aku pakai color. Aku lupa pakai ini. Eyeliner. Kan sekali aku langsung ada. Aduh, apa ini sekarang? Ini final look-nya. Gini deh, cuci ala YouTuber. Sumpah ini tutorial makeup paling drama. Aku saran dan kritik komen aja nggak apa-apa, aku mah pasrah aja ya. Soalnya aku bikin video juga low budget, nggak seperti mereka yang udah profesional. Karena aku di sini juga baru belajar, subscribernya juga masih puluhan. Kasian ya. Udah berjalannya waktu, insya Allah juga aku bakal konsisten seminggu sekali, kalau nggak seminggu sekali, sehari sekali. Kita coba aja dulu. Sampai jumpa.